Hai Libra, ini adalah general reading. Bacaan tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan single, berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan auto self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Beberapa dari Anda tampak tumbang di sini. Entah apa yang terjadi, apa yang menumbangkan Anda, urusan cinta, di luar cinta. Beberapa dari Anda merasa terhianati. Terasa sakit sekali dihianati oleh orang yang Anda percayai. Beberapa dari Anda ini merasa padahal sudah merasa melakukan yang terbaik, mengalah dan serupa lainnya. Kok bisa ya tega-teganya mengkhianati, menusuk aku dari belakang. Dan hal-hal pikiran-pikiran semacam itu pada akhirnya mengikat diri Anda sendiri, memagari diri Anda sendiri, membuat diri Anda semakin tenggelam dan terbenam. Jadi move on-lah saja. Yang penting Anda sudah melakukan yang terbaik. Karma akan memberikan balasannya untuk Anda, karma tidak akan salah alamat. Jadi hiduplah kembali, bangkitlah kembali dengan seluruh sisa-sisa kekuatan Anda. Kikis overthinking, kekacauan, kegalauan hati dan pikiran Anda sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Semacam itu, jangan membiarkan diri Anda tetap berada dalam pikiran Anda yang memenjarakan diri Anda sendiri pada akhirnya. Ya, memang Anda sudah melakukan yang terbaik. Dianya saja orang yang tidak tahu diri. Atau mungkin di sini Anda bertemu dengan orang yang salah. Kebaikan hati Anda, kesabaran Anda bertemu dengan orang yang salah. Disalahgunakan, bukan salah Anda. Cintai diri Anda. Anda ini orang yang baik. Anda ini orang yang patut dicintai. Dan Anda bertemu dengan orang yang salah yang sudah menyia-nyiakan Anda dengan berbagai macam bentuknya. Tinggalkan mereka-mereka itu di belakang Anda. Seandainya pun ada gosip-gosip tentang Anda yang miring-miring itu, tinggalkan di belakang Anda. Dia membicarakan diri Anda di belakang Anda. Ya, karena memang di belakang Anda lah tempatnya. Mereka-mereka itu memang tempatnya ada di belakang Anda. Tidak mampu melampaui Anda. Karena itulah mereka membicarakan Anda di belakang Anda. Tinggalkan saja untuk masukan lainnya untuk Anda. Mungkin sedang diguncing di sini, dijadikan bahan gosip di sini, di mana tentu miring. Dan memang disitulah mereka berada, dan hanya berada di sana. Tidak bisa melampaui Anda. Bersemangatlah. Berpasangan. Akan banyak hal ajaib tampaknya hadir dalam hidup Anda berpasangan. Hidup berpasangan Anda yang baik-baik saja, romantis-romantis, harmonis-harmonis saja, menarik banyak rezeki untuk Anda. Banyak hal luar biasa akan kalian temui, rasakan bersama. Wow. Dan untuk Anda yang tidak baik-baik saja, untuk beberapa dari Anda memang ada gangguan di sini. Gangguan di sini memang bentuk pihak ketiga. Orang ikut campur meramaikan hubungan Anda, di mana justru menjadi kusut, memperkusut hubungan Anda. Atau di sini beberapa dari Anda berhadapan dengan orang yang tricky, penuh drama.
playing victim. Dan semua itu menciptakan kekusutan dalam hubungan Anda. Tidak adanya keseimbangan yang berusaha hanya sepihak saja juga menciptakan kekusutan untuk hubungan Anda sebagai sumber masalah. Mungkinkah itu-itu yang perlu dievaluasi, diperbaiki? Berjuanglah bersama. Sama-sama menyelamatkan hubungan, sama-sama membuat baik hubungan, better and better. Semacam itu mungkin pesan masukan untuk Anda yang sedang kusut dalam hubungan Anda di sini. Carilah win-win solution. Komunikasikan 4 mata, tidak 8 mata, tidak 10 mata. Justru akan menjadi kusut hubungan Anda. Ya, ibaratnya semacam itu. Dan kongrat di sini untuk Anda yang baik-baik saja. Rezeki akan mengalir deras kepada Anda. Banyak hal tak terduga yang amazing bisa akan Anda temui, rasakan, realisasikan. Anda pun di sini untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Bersikaplah semakin dewasa dalam menghadapi situasi Anda. Pesan untuk Anda 7 hari ke depan. Apapun itu, besar kecil perang Anda, perang panas, perang dingin Anda, ruwet bundet seberapa itu benang kusut Anda. Semakin dewasakan diri Anda dalam menghadapinya. Hadapi, jangan melarikan diri. Dan ada kehamilan atau kelahiran untuk Anda yang baik-baik saja. Congratulations. Untuk Anda yang baik-baik saja, tampaknya jauh dari gangguan, masalah, bahkan banyak hal menyenangkan akan Anda temui dan atau rasakan. Karir Anda, Anda akan mendapatkan atau bertemu merasakan banyak hal baru. Belajar dari pengalaman Anda untuk menghandle karir baru Anda tersebut, sehingga mungkin tidak jatuh ke lubang yang sama. Belajar bagaimana Anda bisa jatuh, bagaimana Anda bisa bangkit kembali. Mungkin beberapa pesan untuk Anda. Dan ya, jika saya potong saja, banyak dari Anda akan bertemu dengan hal-hal baru, tantangan baru, diserahi tugas-tugas baru. Beberapa dari Anda menjadi pemimpin, diserahi tanggung jawab untuk mewakili sesuatu atau memimpin sesuatu, perusahaan, organisasi, kenaikan jabatan untuk beberapa Anda. Ada kemajuan dalam karir Anda. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, mulailah untuk bergerak maju. Melangkah besar kecil itu, bertindaklah. Lakukan sesuatu. Entah yang mana, mengenai di hati Anda, maka itu adalah untuk Anda. Jangan dengarkan orang-orang yang mengecilkan Anda, meremehkan Anda, atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menakutkan Anda justru. Memberikan masukan yang menakutkan Anda justru. Dengarkan kata hati Anda, intuisi Anda, gunakan itu. Beberapa dari Anda perlu berani untuk membuat batasan. Beberapa dari Anda perlu menjadi lebih teliti. Beberapa dari Anda perlu menjadi lebih cerdik, cerdas, pandai. Cukuplah mereka-mereka yang meremehkan Anda, mengecilkan Anda, menakut-nakuti Anda. Masuk kiri, keluar kanan saja. Jangan menjadikan kata-kata mereka, kata-kata negatif, menumbangkan Anda. Keuangan tampaknya di sini akan ada perkembangan untuk beberapa dari Anda yang mungkin memiliki masalah keuangan. Keuangan akan datang kembali kepada Anda dari berbagai sumber,
ada sumber keuangan baru untuk beberapa Anda. Di sini, keuangan akan mengalir lagi untuk Anda dari berbagai sumber. Semacam itu mungkin pendeknya saja. Roda keuangan Anda bergerak kembali, atau pekerjaan Anda bergerak kembali, di mana tentu mendatangkan keuangan untuk Anda. Anda akan mendapatkan tawaran-tawaran baru di sini, proyek-proyek baru untuk beberapa Anda. Ada barang-barang dagangan yang nyangkut akan bergerak datang kepada Anda. Paket-paket yang nyangkut kah, barang-barang yang nyangkut kah, ini akan bergerak kepada Anda. Dalam hal keuangan, Anda boleh tertawa, Anda boleh gembira, Anda boleh lega. Karena di sini Anda, keuangan Anda akan baik, membaik, semakin baik, banjir uang, hujan uang, gemuk dompet, bertambahnya saldo. Banyak sumber keuangan tampaknya tidak hanya satu saja. Banyak sumber keuangan baru akan datang kepada Anda. Penambahan job, penambahan pesanan, semacam itu. Bahkan di sana, tampaknya biasanya Anda mendapatkan job atau berurusan dengan lokal. Atau pesanan lokal saja. Beberapa dari Anda bisa jadi merambah ke internasional. Semacam itu untuk urusan pekerjaan Anda, produk Anda, dan semakin majulah Anda. Pesanan dari biasanya pengiriman antar kota, tetapi ini pengiriman antar negara, pesanan dari luar negara, untuk beberapa Anda. Export-import, menjamah, menyentuh export-import untuk beberapa Anda. Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk Anda. Kesehatan yang membaik. Baik ini adalah tentang kesehatan fisik Anda yang sedang tidak baik-baik saja. Akan membaik, akan sehat kembali, atau segala yang sakit-sakit dalam love life dan atau karir Anda akan membaik. Keuangan yang sakit-sakit, hati yang sakit-sakit, pikiran yang sakit-sakit, love life yang sakit-sakit, karir yang sakit akan sehat kembali, semacam itu. Angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah, tanggal, bulan, tahun kelahiran, 45698656582, tanggal, bulan, tahun baik, penjumlahan, handphone, kode pos, kotak surat, 39327579958, angel number untuk Anda. 99, 74, 29. Dua-dua angel number lagi untuk Anda atau 222 kah? 53, 98, 94. Huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf. Depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah? Y, L, T, A, instansi, panggilan sayang, nama panggung, kota, negara, F, G, X, W, tempat asal, tempat tujuan, O, M, R, A, C, nama, nama bulan, Agustus, September, Juni, Agustus, Juli, Desember, Februari, Januari. Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka.
Cancer, Aries, Sagittarius, Scorpio. Virgo, Cancer, Gemini, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Capricorn, Sagittarius, Cancer, Taurus, Pisces. Virgo, Libra, Capricorn. Be kind to animal, power, show, totem, spirit, animal. Panggilan sayang, nama panggung, yang Anda pelihara, yang Anda sukai, crosswatcher, pasersa. Musang, belalang, sembah, badak. Harimau, marmut. Beberapa dari Anda perlu menjadi seseorang yang lebih kuat. Not to self untuk Anda, berhenti menyakiti diri Anda. Anda layak dicintai dan disayang. Dan Anda memiliki kehidupan sosial. Anda memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan rahasia. Pilih orang yang tepat untuk masuk dalam masing-masing kehidupan Anda. Tentang cinta. Apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku tidak akan menyerah untuk kita. Wow. Dan aku takut jika aku tidak cukup baik untukmu. Self-care. Dalam hal ini saya mengambil dari kartu peri. Strength. Ya, semakin kuatkan diri Anda. Semakin beberapa dari Anda ini ibarat permata yang belum diasah. Maka, asahlah kemampuan-kemampuan Anda atau bangkitkan kekuatan-kekuatan Anda. Waktunya bagi Anda untuk menunjukkan betapa luar biasanya Anda. Semacam itu atau betapa beraninya Anda sebenarnya, betapa Anda adalah seseorang yang kuat, betapa Anda adalah seseorang yang berani, tunjukkan itu. Atau beranilah melakukan itu, beranilah melakukan sesuatu yang berani. Dan message from universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda tetapi mengenali hati Anda. Bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pos jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Percayalah bahwa akan ada keajaiban datang kepada Anda. Atau di sini, ada sesuatu yang ajaib akan Anda temui, rasakan, atau datang pada Anda sebentar lagi. Dan untuk Anda yang berada di kartu kedua, ini adalah waktunya bagi Anda untuk memberi daripada menerima. Atau apakah ini adalah waktunya bagi Anda untuk menerima daripada memberi? Atau jika saya luaskan, ini adalah waktunya bagi Anda untuk titik-titik-titik daripada titik-titik-titik. Silakan isi sendiri dengan detail Anda titik-titik tersebut. Anda yang berada di kartu ketiga, akan ada perubahan yang positif, yang luar biasa, yang amazing untuk Anda 7 hari ke depan. Akan Anda temui, rasakan. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.